بسم الله الرحمن الرحيم. Ada motivasi dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar kita melakukan semua jenis amal saleh. Cuma di sini yang beliau singgung adalah hal yang paling mudah untuk dikerjakan. Apa itu? Bersedekah. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan sedekah yang paling mudah juga, yaitu dengan separuh kurma. Kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berikan perumpamaan kurma? Karena kurma, teman-teman, tidak ada orang yang jual kurma satu butir. Orang jual kurma itu setengah kilo, seperempat kilo, banyak gitu. Bahkan kadang-kadang kalau kita datang ke toko-toko kurma, kalau Anda tidak asing pergi di Madinah, di Mekah, kita disuruh halal-halal, disuruh makan, coba, nggak apa-apa. Karena kurma melimpah, buah yang tidak pernah terputus panjang tahun, buah kurma. Selalu panen, ada.